Kalau saya maunya, pengennya sih PD Perjuangan dan Gerindra sebagai dua partai terbesar bersatu. Jadi menurut saya akan jadi apa Indonesia di 2024, di 2009. Insya Allah bumi kita siapkan, langit didoakan, Tuhan didoakan. Amin. Hasilnya pasti akan terbaik. Kalau saya maunya, pengennya sih PD Perjuangan dan Gerindra sebagai dua partai terbesar bersatu. Pengennya saya, tapi kan saya individu, bersatu dalam partai kerjasama politik, bukan melebur, bukan jagoan kursi ya. Kerjasama politik strategis, bukan cuma elektoral 2024, tapi 2029, 2034, pengennya seperti itu. Mungkin ada partai nasional yang lain, bisa Golkar, apa-apa, pengennya saya. Nah, ini sebelum kita ngomong ke sana ya, kita bicarakan dulu, apakah masyarakat siapa? Ternyata saya nangkap, teman-teman yang hadir ini mayoritas petang berkelahi dulu. Saya juga. Kita tuh suka sekali berlawan. Kita nih adrenalin kita terpacu kalau disuruh ngelawan ya dulu kan. Kalau nggak ngelawan, cemen lah gitu kan. Ternyata memang kenapa? Kita dulu berlawan karena itu sebagai uji coba nyali kita. Butuh nyali memang untuk berlawan. Hari ini saya kemudian baru sadar. Untuk berkawan butuh nyali yang lebih besar daripada mencari lawan. Ternyata mencari kawan itu ternyata, terutama yang dulunya pernah dilawan, mencari kawan dari yang mereka pernah dilawan itu butuh nyali yang lebih besar daripada membuat yang kawan jadi lawan. Itu tetap butuh nyali yang besar dari yang lawan menjadi kawan, itu butuh nyali yang besar. Karena kalau kita melawan, ya kita kalah orang lain. Kalau kita berkawan dari orang yang pernah jadi lawan, ya kita kalahkan diri sendiri. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.